Hi guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas satu produk yang sangat recommended pokoknya untuk teman-teman yang mau mempunyai yang mempunyai masalah dengan kulit wajah yang dehidrasi atau gampang kering, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pokoknya subscribe yang banyak sampai saya menuju ke 1000 subscriber. Tolong bantu ya, tolong bantu channel saya menuju 1000 subscriber. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, mungkin teman-teman sudah penasaran ya dengan produknya itu apa. Mungkin untuk anak-anak TikTok pasti sudah tahu produk apa yang saya akan bahas di video kali ini. Yang namanya produknya itu adalah Hatomugi, teman-teman. Hatomugi. Nih, seperti ini teman-teman produknya. Nih. Hatomugi, seperti ini teman-teman produknya. Ini saya sudah pakai hampir setengah botol. Dan saya sudah rasakan dan saya sudah gunakan sekitar 2-4 bulanan ya. Sudah lama banget saya membeli produk ini. Dan saya baru review, dikarenakan sebelum saya review pasti saya akan rasakan dulu bagaimana reaksi ya. Bagaimana reaksi atau manfaat yang saya rasakan dengan menggunakan produk yang saya gunakan. Dan salah satunya ini adalah Hatomugi si toner super melembabkan. Nah, toner ini tuh berasal dari Jepang ya teman-teman, berasal dari Jepang. Yang bahan utamanya itu Hatomugi. Hatomugi itu salah satu tanaman yang ada di Jepang, yang biasanya di Jepang itu digunakan sebagai ramuan teh ya teman-teman, teh yang bisa membantu untuk sebagai teh herbal gitu, teh herbal yang manfaatnya itu untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga stamina gitu teman-teman. Jadi ya, sangat bagus sekali untuk kalau diminum ya si tanaman Hatomugi ini. Nah, dengan kecanggihan teknologi, kemudian si Hatomugi ini tuh dibuat ya, atau diproses dijadikan toner gitu. Dan manfaatnya itu sangat bagus sekali teman-teman. Yang pertama itu bisa melembabkan. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan kulit wajahnya, terutama yang dehidrasi, gampang kering, berminyak ataupun juga berjerawat, ini tuh bisa banget menggunakan si Hatomugi toner ini. Kenapa? Karena bahannya itu alami, jadi tidak menimbulkan efek samping. Itu sih yang saya rasakan selama 4-5 bulan ini. Jadi meskipun saya kulit wajah saya itu gampang jerawatan, sensitif, tetapi menggunakan si Hatomugi toner ini tuh sangat positif reaksinya. Jadi tidak ada reaksi yang berbahaya atau tidak ada reaksi yang negatif di wajah saya selama saya memakai si toner Hatomugi ini. Oke, mungkin teman-teman penasaran ya dengan tumbuhan Hatomugi seperti apa. Nih, tumbuhan itu seperti ini. Kalau di kita itu di daerah Sunda itu namanya tuh kayak hanyali ya teman-teman, kayak hanyali yang biasa digunakan untuk kerajinan-kerajinan ya, kayak kalung, kayak gelang, nah itu bentuknya kayak gitu. Jadi yang diolahnya itu menurut pengetahuan saya yang saya cari di Google itu seperti ini teman-teman. Jadi yang diambilnya itu bijinya kemudian diolah. Nah, kalau di Sunda itu namanya tuh hanyali teman-teman, hanyali. Yang biasanya kalau praktek anak-anak SD itu ya, anak-anak SD biasanya dibuat kayak kalung, kemudian kayak gelang-gelang gitu. Jadi tanaman itu seperti ini teman-teman. Ini yang penasaran dengan tanaman Hatomugi itu seperti apa nih, tanaman itu seperti ini. Nah, selain bisa melembabkan, ini juga bisa menyegarkan kulit wajah kita teman-teman. Karena dengan formulanya yang sangat bagus, jadi alami, jadi kulit wajah yang tadinya kering, kemudian gampang berminyak, jadi lebih segar gitu kalau pemakai si toner ini. Dan menurut saya, yang melembab, daya kelembabannya itu sangat melembab sekali. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan kulit wajah yang dehidrasi atau gampang kering kulit wajahnya.
Siapa saja sih yang bisa menggunakan si toner Hatomogi ini? Menurut saya, semua orang juga bisa yang menggunakan si Hatomogi ini karena ini tuh tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi bisa digunakan oleh anak-anak juga bisa ya. Mungkin lebih tepatnya sih untuk anak-anak remaja gitu, anak remaja yang mulai umur sekitar 12 tahun, kelas 6 SD ya, yang masa-masa pubertas gitu teman-teman. Untuk menjaga kelembaban kulit wajahnya bisa menggunakan si Hatomogi toner ini teman-teman ya, untuk tonernya. Karena menurut saya, pengalaman saya menggunakan ini selama 4-5 bulanan, alhamdulillah baik ya, positif untuk hasilnya. Jadi saya sangat rekomendasikan untuk menggunakan si Hatomogi Skin Toner ini. Nah, kelebihan lainnya, si skin toner ini itu juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit teman-teman. Mau apa yang kering, terutama direkomendasikan sih untuk kulit yang kering. Tetapi untuk kulit saya, yang saya kan kulitnya itu berminyak ya teman-teman, gampang berminyak, kemudian sensitif, gampang jerawatan. Tetapi tidak di saya itu tidak reaksinya tidak ada yang aneh-aneh. Pokoknya bagus di kulit saya. Jadi saya gunakan ini tuh tiap hari. Jadi bisa digunakan pagi, siang, dan juga malam hari sebelum tidur. Pokoknya untuk teman-teman yang mau memiliki kulit wajah yang sehat, jangan lupa dijaga kelembabannya. Karena kelembapan itu penting untuk menjaga kulit wajah kita lebih sehat dan juga tidak gampang keriput, teman-teman. Kalau kita tidak menjaga kelembapan kulit wajah, maka penuaan dini itu pasti akan lebih cepat ya. Penuaan dini itu lebih cepat karena kenapa? Kulit wajah yang kering itu atau kekurangan cairan atau dehidrasi itu bisa memicu banyak hal-hal yang negatif, contohnya seperti plek, kemudian banyak kerutan, gampang jadi tua. Makanya harus dijaga kelembaban kulit wajahnya supaya wajah kita itu awet muda, kenyal, kemudian lembut dan juga cerah. Selain itu, kelebihan lainnya, si produk ini tuh, si toner ini bisa digunakan untuk seluruh tubuh teman-teman. Bisa sebagai pengganti hand body ya, hand body. Nah, untuk teman-teman yang males pakai hand body, biasanya kan kalau pakai hand body itu ada yang lengket-lengket, kemudian kalau kena air itu menjadi licin. Nah, bisa menggunakan solusinya itu menggunakan ini, karena ini juga bisa sebagai pelembab ya, sebagai pelembab di kulit badan kita. Jadi bisa digunakan di tangan, kemudian di leher, kemudian di kaki juga. Pokoknya di daerah-daerah yang kita inginkan itu untuk menjadi lembab, bisa menggunakan ini. Tinggal semprot-semprot saja di daerah-daerah yang kita inginkan supaya kulitnya itu lembab. Apakah aman menggunakan si toner ini di kulit sensitif? Menurut saya sih aman-aman saja, karena tidak yang saya rasakan, saya kan memiliki kulit wajah yang sensitif, gampang jerawatan, gampang peruntusan, gampang berminyak, terus kemudian kalau kepanasan saya itu gampang memerah. Nah, saya gunakan ini ternyata sangat bagus sekali karena bisa melembabkan kulit wajah saya sehingga meminimalisir gitu terjadinya kulit yang iritasi dan juga sensitif. Produk ini juga bebas pewangi dan juga bebas pewarna ya teman-teman. Jadi tidak ada pewanginya dan juga tidak ada pewarnanya. Kalau warnanya itu kayak gini, emang warnanya seperti ini teman-teman. Jadi kayak air beras gitu ya, kayak air beras ya, kayak air cucian beras ya. Jadi warnanya itu kayak susu gini teman-teman, kayak putih-putih gitu. Emang ini tuh warna alami dari si tanaman atau muginya. Jadi tidak ada pewarna dan juga tidak ada pewanginya. Jadi bagus sekali untuk kulit sensitif dan kulit normal. Biasanya untuk hasil yang maksimal saya gunakan itu sehari 3 kali ya. Pagi-pagi, siang dan juga malam hari. Nah, untuk hasil yang lebih menyegarkan biasanya saya simpan di kulkas ya teman-teman, simpan di kulkas, kemudian kita tinggal sempat-sempat saja. Jadi jangan khawatir teman-teman yang masih bingung ya. Kan ini tuh kemasannya gede 500 ml, bayangkan teman-teman 500 ml segimana awetnya. Makanya saya itu si Hatomogi ini selain menyediakan ini juga ya, botol yang besar, kita juga akan mendapatkan si ini teman-teman nih. Jadi kemasan kecilnya. Jadi nanti kalau kita beli ini, nanti otomatis akan mendapatkan botol yang kecil ini. Ini tuh bisa kita gunakan dan juga bisa kita bawa kemanapun ya. Kita bisa gunakan dimanapun dan juga kapanpun dengan
kemasan si kecil ini. Kalau kita bawa kemasan gede kan ribet gitu teman-teman ya, harus bawa-bawa tas yang gede. Kalau ini kan kemasannya kecil ya, jadi kita bisa gunakan si ini ya, si botol yang kecil ini. Ini tuh ukurannya berapa ya? Oh, 45 ml teman-teman, 45 ml. Jadi travel size lah, pokoknya travel size banget, bisa dibawa dan juga bisa digunakan di mana saja. Pokoknya untuk teman-teman yang punya masalah dengan kulit wajah yang sensitif, kemudian kering dan juga iritasi, bisa menggunakan si toner ini ya untuk melembabkan dan mengembalikan atau mengunci kelembaban kulit wajah kita supaya terhindar dari apa ya, efek buruk dari akibat dehidrasi kulit wajahnya. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang masih bingung mencari toner yang sangat super melembabkan. Saya rekomendasikan sih menggunakan si toner Hatomogi ini, karena saya rasakan setelah menggunakan ini, meskipun kulit wajah saya itu berminyak dan juga sensitif, tetapi tidak mengakibatkan kulit wajah saya itu menjadi timbul efek-efek yang tidak baik. Tetapi yang saya rasakan itu alhamdulillah kulit wajah saya itu menjadi lebih mudah, kemudian kencang, cerah, dan juga tidak sensitif lagi dan juga tidak dehidrasi, jadi lembab. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Subscribe yang banyak, dukung saya menuju 1000 subscriber. Oke, sampai jumpa, see you next time.